Tak, sekarang ni dia dah mandi ke belum? Busuk ah. Eh, agak-agaklah dah mandi dah ni. Pergi. Busuklah. Pergilah mandi kali kedua. Kali kedua pula mandi. Tiba-tiba I rasa macam Haikal tu busuk ah. Busuk? Ha. Habis tu kan bila petang masa malam je I rasa macam nak muntah-muntah. Ha, jangan-jangan kau Ona, dia buat apa kat sini? Hai, Leila. Kau buat apa kat sini? Syarikat yang ambil dia tadi. Kau ingat aku tak tahu masalah kau dengan mak kau yang poyok? Eh, hey, jangan sampai muka kau aku pecah. Kalau tak reti nak jaga bini kau elok-elok, kau bagi kat orang yang sudi nak jaga. Sebelum kau buat tu, biar aku cakap benda ni dulu. Okay.